ya. Cek yang benar. Kalau perlu diperbaiki sekalian. Kalian tuh tahu nggak sih, orderan itu lagi banyak banget hari ini. Kalau itu orderan nggak bisa selesai hari ini, gimana kita bisa selesaiin orderan yang lain? Iya, ya cepet ya. Oh, ada-ada aja lagi. Giliran pelanggannya si Aji pindah semua ke aku, mesin pakai ngadat lagi. Ih. Tunggu, 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 sayang. Apa kamu bilang tadi? Pelanggannya Aji pindah semua ke kamu? Loh, berarti usahanya udah bangkrut dong? Iya loh, Mas. Itu dukun kamu emang dahsyat. Apa aku bilang kan? Astagfirullahaladzim. Vina, jadi kamu menghancurkan usahanya Aji itu dengan perbuatan mistis. Apaan sih, Bu? Gak usah ikutan ngomong deh. Gak ngerti apa-apa juga. Ibu mendingan tutup mulut aja, gak usah ikut campur. Ya Allah, Nak. Apa yang kamu lakukan itu adalah dosa besar. Pokoknya kamu harus menghentikan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dengar ya, Bu. Apa bedanya yang dilakukan Aji itu dengan yang saya lakukan? Sama aja kan? Jadi mendingan Ibu tutup mulut. Ibu pura-pura aja nggak tahu. Kalau sampai ada yang tahu, berarti Ibu yang ngasih tahu. Ngerti nggak? Ngerti nggak, Bu? Sekarang mendingan Ibu ngurusin Nara aja. Kalau dia sampai sakit lagi, awas ya. Kebakaran! 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 Mesinnya meledak, Bu. Percetakannya kebakaran. Apa? Mesinnya meledak? Pabrik kebakaran? Iya benar, Bu. Thank you.
berarti benar. Dia itu pengen aku mati. Mbak. Tolong saya, Mbak. Tolong pagari kami, Mbak. Biar kami tidak bisa kena guna-guna. Thank you.
kamu. Ayo, Mbak. Ya, ya, sabar ya, Nak. Ki, saya mau Aki membinasakan istri dari musuh saya, Ki. Saya tidak mau dia melahirkan anak dari hubungan gelapnya dengan suami saya, Ki. Vina telah lama menunggak pembayaran. Jadi
kami tidak bisa memberikan toleransi lagi. Tolong segera dikosongkan rumah ini. Kejam banget sih, Pak. Ngusir-ngusir orang seenaknya aja. Kamu sih, terima order banyak-banyak jadi begini akibatnya. Iya! Gak usah ikut kamu! Baiklah.